Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Malam itu kan kita membahas people power yang terjadi di Solo. Ya, dan kita tertawakan. Ya, dan kita nyinyiri. Kenapa kita tertawakan? Kenapa kita nyinyiri? Layak untuk kita tertawakan. Layak untuk kita nyinyiri. Kenapa? Karena cita-citanya ingin menurunkan presiden, tetapi masa yang diturunkan cuma 50, masa yang diturunkan cuma 100. Untuk nurunin ketua RT juga nggak bisa, itu kurang masanya, bos. Halo, kan people power. Kan rakyat, kalian kan menjual rakyat. Rakyat sudah muak terhadap pemerintahan hari ini, sudah ingin rakyat itu ganti presiden, kan itu ya? Maka turunkan presiden dengan kekuatan rakyat, people power. Ya, kalau memang ada kekuatan rakyat di sana, kalau memang banyak mayoritas masyarakat menginginkan Presiden Jokowi ganti, ini cuma 50 orang dari ratusan juta orang. Ini ente ini harusnya mikir, min, amin, 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 bahwa suara ente, bahwa provokasi ente itu sudah tidak guna. Sudah tidak dianggap oleh publik itu. Sudah dianggap sampah oleh publik yang layak untuk dienyahkan, disingkirkan. Provokasi kalian itu hanya dianggap sebagai banyolan, bukan keseriusan. Banyolan. Faktanya di Solo enggak ada tuh. Masa yang ribuan enggak ada. Oke, mungkin mereka bisa berdalih, "Oh, itu mah cuma di Solo, itu mah di daerah." Tengok dong yang di Jakarta. Oke, kita tengok sama-sama yang di Jakarta. Apakah menghadirkan massa yang ratusan juta, puluhan juta, puluhan ribu, ratusan ribu, atau puluhan orang gitu loh ya. Karena ini penting sekali. Bentar, ini ada drum band di pinggir jalan. Tuh, enak banget. Ini keindahan Indonesia, bos. Susah di negara yang lain kita mendapatkan keindahan seperti ini. Oke, udah cukup jauh ya. Lanjut, kita tengok yang di Jakarta. Apakah dihadiri oleh massa yang banyak? Oh, ternyata enggak. Sama, di Jakarta juga cuma dihadiri oleh 50 orang. Saudara, kalian bercita-cita ingin menurunkan presiden dengan massa yang 50 orang. Ya otomatis masyarakat yang ratusan juta itu menonton kalian. Menonton. Mana cik kita lihat yang mau people power? Ditonton, ditertawakan, dijadikan bahan banyolan tuh. Kita coba nih baca beritanya. Oh iya, ada datanya dong, kita nggak ngayal. Prediksinya kan luar biasa, provokasinya kan dahsyat. Diprediksi bahwa puluhan ribu akan datang. Ternyata gak ada. Sadar mestinya Amin Rais, provokasi kalian ya, the gang itu cuma dianggap sampah oleh masyarakat. Ya, sadar. Kita baca nih beritanya ya, dari CNN. Aksi People Power Jakarta sepi. Aduh, membaca judulnya aja udah mengerikan. Ibu-ibu bawa spanduk Jokowi mundur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 50 orang mau nurunin presiden. Kita lihat nih. Thumbnail-thumbnailnya, apa spanduk-spanduknya? KKN Cakra. Rakyat sudah tidak percaya Jokowi. Rakyat yang mana? Yang 50 orang, yang 100 orang, lalu mengabaikan rakyat yang jutaan orang. Ente mikir. Mikir. Punya otak enggak? Punya otak enggak? Mikir. 50 orang mau people power, ngeklaim rakyat sudah tidak percaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana sih anak TK juga tertawa melihat ini. Oke, kita baca ya, jangan dulu kita ledek. Kita baca dulu nih saudara. Aksi People Power yang digelar di Jakarta pada hari Jumat kemarin ya, ini terpantau sepi peserta.
Terpantau ada sekitar 50 orang yang datang ke lokasi aksi di depan gedung Bawaslu Jakarta Pusat. 50 orang. Mau nurunin presiden. Aduh, memang kocak ini geng Amin Rais ya. Puluhan orang yang mengatasnamakan kelompok Aliansi Rakyat menggugat ARM itu berdatangan ke lokasi sekitar pukul 15.30. Pantauan CNN Indonesia. Masa aksi di lokasi pembentangan spanduk bertuliskan Jokowi mundur dan KKN ganas di era Jokowi. Selain itu, ada juga banner dengan foto Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang dicoret dengan warna merah. Koordinator aksi sekaligus Presidium ARM Marina mengatakan pemerintah saat ini sudah banyak melanggar konstitusi. Ia juga menyoroti soal dinasti politik Jokowi. Mestinya dinasti politiknya Amin Rais bukan Jokowi. Hah? Mestinya dinasti politiknya SBY bukan Jokowi. Salah SBY sih, nggak benar-benar mencetak anaknya AHY malah jadi gelandangan bukannya, bukan gelandangan ya. Kalau Amin Rais gelandangan. Lagi berjuang tapi kurang sukses. Enggak seperti Gibran. Entah kenapa gitu loh rakyat memilih Gibran. Entah kenapa rakyat memilih Bobby. Kan kedaulatan itu tetap di tangan rakyat dong, bener gak? Ya dong. Kalau rakyat enggak suka Gibran, jangan dipilih, dia enggak bakalan menang. Kalau rakyat nggak suka Bobby, jangan dipilih. Dia nggak bakalan menang. Bukan hanya karena dia mantu Jokowi. Bukan hanya karena dia anak Jokowi. Bukan. Oke lah, mungkin ada karena itunya sedikit tapi. Sedikit pengaruhnya saya kira. Tetap kedaulatan itu di tangan siapa? Rakyat yang memilih. Antara memang Bobby-nya yang bagus, antara memang Gibran-nya yang bagus, ya. Atau memang jelek tapi karena anak Jokowi. Tapi kan masa iya rakyat memilih orang yang jelek? Jangan salahkan rakyat Solo loh. Dan jangan salahkan Jokowi. Tanya kepada orang di sana, di Solo, yang milih Gibran. Kenapa milih Gibran? Mungkin orang Solo nanyakan ya, bertanya, ente siapa? Ente orang mana? Sok tahu ini wilayah saya yang tahu siapa yang akan memimpin Solo yang baik dan benar. Mungkin akan dijawab seperti itu. Karena kedaulatan itu tetap di tangan siapa? Rakyat dong. Anak Jokowi kalau nggak dipilih jadi nggak? Ya enggak. Ya mantu Jokowi kalau nggak dipilih jadi nggak? Ya enggak. Sama aja. Selain itu, Marina mendorong agar penegak hukum mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan menara pemancar BTS 4G Bakti Kominfo. Ia pun mengatakan peserta aksi hari ini didominasi ibu-ibu dan sejumlah mahasiswa. Mahasiswa mana? Saya punya teman banyak sekali mahasiswa. Gak ada yang tertarik dengan people power. Dia tahu people power itu kepentingan siapa. Jangan menjual kepentingan rakyat. Jangan. Itu kepentingan Amin Rais the gang. Ya, jangan bawa-bawa atas nama rakyat kau. Mending kalau kalian itu mayoritas yang menginginkan people power, yang turun ke jalan, sangat minoritas. 50 orang dari ratusan juta. Seupin. Jangan. Ya, jangan klaim, bos. Jangan klaim. Adapun aksi people power ini juga digelar di Solo, Jawa Tengah. Tak juga berbeda dengan situasi di Jakarta. Aksi yang digelar di depan gedung umat Islam, Jalan Kartopuran, Solo, itu juga hanya diikuti segelintir orang. Ya Allah. Koordinator lapangan aksi People Power di Solo, Nur Rahmat, sebelumnya memperkirakan massa yang hadir lebih dari 1.000 orang. Biasa ya, mereka itu biasa besar mulut, saudara. Makanya ketika mereka sedang besar mulut, jangan dihiraukan. Karena cuma mulutnya aja yang besar. Realitasnya, faktanya nol. Kecil banget.
kalau mulutnya besar-besar. Hey, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita turun ke jalan people power. Kita adakan perubahan. Mulutnya besar. Masyarakat sudah tidak suka terhadap pemerintahan hari ini. Masyarakat sudah tidak percaya kepada Jokowi. Faktanya 50, 100. Nggak klaim atas nama masyarakat. Sampah kau. Saat menyampaikan orasi di lokasi, Nur memastikan aksi people power berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara. Ya, silakan. 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 Kalian selalu mengklaim atas nama rakyat. Bagaimana kalau rakyat turun melawan kalian? Bagaimana? Karena Anda gak sopan, kalian gak sopan. Sedikit ngaku mengatasnamakan, mengklaim rakyat. Gak sopan ente kalian tuh. Diliatin aja ya. Mereka diliatin aja. Diliatin juga mereka bakal malu kayaknya. Kalau masih punya malu. Dan saya anehnya gak ngelihat Amin Rais tuh. Dia yang provokasi, dia yang keluar-keluar, gak ada tuh saya melihat Amin Rais. Kenapa ngumpet ente gak pede, masanya sedikit gitu. Udahlah, akui aja pengaruh ente itu udah gak ada di republik ini. Ucapan-ucapan provokasi Anda itu hanya dianggap angin lalu oleh bangsa ini, oleh masyarakat kita. Ya, provokasi Anda itu sudah dianggap, sudah masyarakat itu menilai tidak ada makna. Hanya ada sampah, makanya diabaikan. Sadari itu, pahami itu. Provokasi Anda itu enggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.